Setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Tiba-tiba, aku meluncur di angkasa. Kemudian Rainbow Dash melihatku, kemudian dia bilang, gerakan bagus, bocah. Wow. Dia berkata begitu? Maksudku, mungkin sebenarnya dia ingin membimbingku, mengajarkanku segala yang dia tahu, dan menjadi, kau tahu, kakak perempuanku. Aku tidak mengerti. Itu hanya sekedar pujian, tapi... Aku tahu. Tapi semua yang ku katakan barusan tadi itu terjadi, kan? Tentu, itu pastinya. Aku hanya perlu mencari waktu lainnya bersama dengan dia. Kau tahulah, supaya dia bisa menyaksikan kehebatanku yang lain. Ya, baiklah kalau begitu. Sementara aku dan Applejack akan mendaki air terjun Wilson akhir di pekan ini. Mungkin aku harus mengundang Rainbow Dash supaya kau juga mau datang. Benarkah? Iya, aku mau ikut. Iya, tentu. Kau bisa ikut. Aku akan ajak Rarity juga. Rarity kan suka camping. Aku benci camping. Dan semua hal yang berbau alam. Applejack akan mengajak adik perempuannya. Tapi kalau... kakak tidak mau menemaniku, tidak apa-apa. Baiklah. Oh, iya. Aku memerlukan pakaian yang pantas untuk berjalan-jalan. Nah, kan aku tahu dia pasti akan ikut. Kau sudah bawa semprotan serangga? Iya. Kau sudah bawa kotak-kotaknya? Yap. Sepertinya kita sudah siap. Ya ampun, Rarity. Kau sudah mengepak barang. Kita lihat saja nanti yang akan tertawa ketika kalian benar-benar membutuhkan pengeriting bulu mata. Baiklah, sekarang kita sudah siap. Tapi bagaimana dengan Rainbow Dash? Rainbow Dash ikut juga, kan? Tentu dia ikut. Dia akan menemui kita di perhentian pertama. Oh. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Apakah kita sudah sampai? Kau sudah menanyakan ribuan kali dan jawabannya tidak. Tapi kali ini jawabannya iya. Lihatlah, Rainbow Dash ada di sana. Wow. Baiklah, Scutalo. Tetap tenang. Hei, Rain. Hai Rainbow Dash, apa kabar? Kenapa kalian lama sekali? Sebagian dari kita membawa barang-barang banyak, jadi perjalanannya sangat lambat. Sepertinya kita akan tidur dalam satu tenda. Kalau kau tidak keberatan. Tidak apa-apa, selama kau tidak mendengkur. Kau tidak mendengkur saat tidur, kan? Tidak, tidak mungkin. Itu bukan aku. Tidak pernah sama sekali mendengkur sepanjang hidupku. Bagus, kalau begitu kita akan baik-baik saja. Kau bercanda. Siti Belle, bersikaplah yang baik dan cari beberapa bunga segar untuk vas bungaku. Hei, Scutalo. Tolong cari dan kumpulkanlah beberapa kayu bakar. Ini serius, kau bisa kan mencarikan kayu bakar? Tentu saja.
semuanya sudah nyaman? Karena aku akan menceritakan kisah terbaik yang belum pernah kalian dengar. Apakah ini kisah tentang Rarity yang bersayap lalu dia celaka dan kau berusaha menolongnya sebelum dia terjatuh? Oke, kalau begitu ini cerita kedua terbaik yang belum pernah kau dengar. Tapi pastinya cerita yang paling menyeramkan. Kau suka cerita menyeramkan, bukan? Ini terjadi pada suatu malam, seperti sekarang ini. Di dalam hutan seperti ini. Lalu, si kuda poni tua bertanya, siapa yang mengambil tapal kudaku? Bukan aku. Pasti kau. Sesuatu menyangkut di tenggorokanku. Aku tidak takut sama sekali. Cerita yang menarik. Aku tahu kau tidak akan takut dari caramu melompat dari kereta kuda. Kau seperti aku, pemberani. Ya, pemberani. Jangan khawatir, Rarity ada di sini untuk membuatmu merasa aman dan nyaman. Aku rasa ini waktunya untuk memukul dengan jerami. Tenang saja, adik kecil. Tidak ada kuda poni tua di tenda kita. Yang tadi lucu sekali ya. Mereka semua takut pada kuda poni tua. Tapi tidak denganku. Itu karena kau tangguh, seperti aku ketika seumurmu. Aku mengantuk. Kau boleh masuk tenda kalau mengantuk. Bukan apa-apa, cuma imajinasiku saja. Dan itu bukan langkah menderu si kuda poni tua. Ada orang di sana. Siapa yang mengambil tapal kudaku? Siapa yang mengambil tapal kudaku? Siapa yang mengambil tapal kudaku? Rainbow Dash. Siapa yang mengambilnya? Berisik apa itu? Apa ada serangga? Hah, aku tidak tahu denganmu, tapi aku tertidur nyenyak sekali seperti anak kuda. Semalam malam terbaik. Untunglah kau istirahat cukup, karena hari ini perjalanannya cukup jauh. Kita akan melihat air terjun Winsome. Ya, tentu saja. Oh, apakah aku berkeringat? Sepertinya iya, ya ampun. Oh, tapi ini sebanding dengan waktu yang kuhabiskan bersama adik-adik kecilku. Oh, coba saja kereta ini terasa makin berat. Aku tidak peduli kereta ini seberat kelompok anak keledai. Kalau kita tidak bergerak sekarang, akan gelap saat kita sampai tujuan. Gelap? Kalau begitu aku jalan di depan untuk memastikan jalannya aman. Kita tidak mau ada di sini saat mulai gelap, kan? Tidak masalah buatku. Tapi kau tahulah, akan berbahaya untuk kuda poni penakut. Jangan tertidur. Kita harus sampai di tempat perhentian sebelum gelap. Thank you.
sebabnya sangat penting untuk tahu akses ke tempat camping umum. Jangan lewat sini. Ambil jalan setapaknya. Lebih baik ketimbang melewati semak belukar. Aku perhatikan dari tadi kau terlihat gelisah dan kau terlihat sangat gugup. Ada apa, Skotalo? Tidak, aku hanya mendengar sesuatu. Yakin kau tidak apa-apa? Karena kau terlihat gelisah. Cuma olahraga. Kau tahu kan betapa pentingnya untuk meregangkan otot-otot ini sesering mungkin. Kau butuh bantuan? Kau baik sekali. Terima kasih. Ini kan gunanya teman. Sekarang tidak perlu mendirikan kemah. Kita berteduh di dalam gua itu saja. Baiklah. Di dalam gua yang gelap. Sangat tepat untuk ceritaku malam ini. Yang kita butuhkan hanyalah perapian. Ya tentu. Aku akan kembali dengan kayu bakar yang banyak dari hutan yang gelap dan tidak menakutkan sama sekali. Terima kasih. Baiklah, aku bisa melakukannya. Pada hitungan ketiga, aku akan dapatkan dahan itu. Satu, dua, tiga. Kesinilah dahan, dahan. Itu lebih dingin dari kuku serigala hutan. Di mana Skotalo? Ini dia. Cuma ini saja? Aku hanya sanggup menemukan segitu. Tidak banyak pohon di sekitar sini. Ini sudah cukup. Duduklah di samping Rainbow Dust. Nah, sampai mana tadi? Oh iya, bagian yang sangat menyeramkan. Hei, aku dapat ide. Bagaimana kalau malam ini giliranku bercerita? Baiklah, tapi pastikan ceritanya menyeramkan. Dahulu kala, hiduplah kuda poni yang sangat baik di sebuah pulau yang disinari mentari dan pelangi tiap harinya. Dia memiliki banyak teman yang begitu bahagia. Jangan tersinggung, tapi cerita saat perapian haruslah sesuatu yang menyeramkan. Aku pernah diberitahu kalau hutan di sini dihantui oleh kuda tanpa kepala. Kuda itu berlari kencang setiap malam. Kalau tidak punya kepala, bagaimana caranya dia tahu arah yang dituju? Dia tidak punya kepala bukan berarti tidak punya otak. Dia mencari kuda poni yang tersesat. Jadi di mana otaknya? Kuda poni yang mulai ketakutan dan tidak ada yang pernah tahu keberadaan mereka. Tidak ada. Tidak ada. Jangan khawatir, kau aman bersamaku malam ini. Ini belum waktunya tidur kan? Sepertinya sudah waktunya tidur, Skotalo. Tapi kita belum menyanyikan lagu-lagu. Aku tidak perlu memintanya dua kali. 99 jerami, 99 ember. Ambil satu operkan, tinggal 81 ember. 41 jerami, ambil satu operkan, tinggal 40 ember jerami. Satu ember jerami, ambil satu operkan, dan ember jeraminya pun habis. Selamat malam. Selamat malam. Malam semua. Tidur yang nyenyak. Bagaimana kalau satu lagu lagi? Teman-teman, bagaimana kalau kontes dansa? Aku tahu kau suka menggigit karpet, jadi bagaimana kalau kita mengacaukan lantai gua ini? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita petak umpet? Besok saja. Kau sepertinya tidak mau tidur malam ini. Sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa.
Aku hanya sangat suka camping dan bermain bersama Rainbow Dash. Jadi aku tidak ingin melewatinya dengan hanya tidur. Tidur tidak berguna. Tidur. Itu keren sekali, Scoot. Tapi kuda poni ini butuh membejamkan mata sekarang. Ini tidak adil. Aku akan tidur. Selamat datang, Skutalu. Putri Luna? Aku kira kau si kuda tanpa kepala. Kau keliru, tapi semoga aku tidak mengecewakanmu. Kau jauh lebih baik ketimbang kuda tanpa kepala. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau di Canterlot? Aku adalah Putri Malam. Jadi sudah menjadi tugasku untuk masuk dalam mimpimu. Oh iya. Tunggu. Ini cuma mimpi, tapi ini terasa nyata. Aku yakinkan kalau kau masih tertidur. Tapi ketika kau terbangun, hal yang paling menakutkan akan tetap ada. Kuda tanpa kepala? Apakah kuda tanpa kepala yang sangat menakutkan bagimu? Aku takut Rainbow Dash akan mengetahui bahwa aku tidaklah setangguh dirinya. Setiap kuda poni punya ketakutan masing-masing. Setiap kuda poni pasti akan menemui ketakutan itu. Tapi dia harus mau menghadapinya atau mimpi buruknya akan terus berlanjut. Hadapilah ketakutanmu! Putri Luna! Cuma mimpi. Tapi kuda tanpa kepala ada. Rainbow Dash bilang dia tinggal di sini, di hutan ini. Dan itu adalah rintihan kuda tanpa kepala. Jadi dia kuda tanpa kepala, yang berarti dia tidak punya mulut. Dan kalau dia tidak punya mulut, maka dia tidak bisa memakan anak poni. Tapi tetap saja, dia itu kuda tanpa kepala. Halo, adakah seseorang di sana? Siapa saja kecuali si kuda tanpa kepala. Tolong! Aku menangkapmu! Rainbow Dash, kaukah itu? Terima kasih! Apa yang kau lakukan malam-malam begini di tengah hutan? Ini saatnya kau menghadapi ketakutanmu yang sebenarnya, Skutalu. Maafkan aku, Rainbow Dash. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Dan aku ingin kau melihat betapa kerennya aku. Sehingga mau mengajariku semuanya dan menjadi kakakku. Tapi kemudian kau menceritakan cerita seram. Aku kira aku mendengar suara si kuda tanpa kepala, jadi aku berlari kemari sendirian. Kau tahu selanjutnya. Hei, aku akan memberitahumu sesuatu, tapi jangan menceritakannya pada yang lain atau aku akan menyangkalnya. Pertama kali aku mendengar kisah ini, aku juga ketakutan.
Benarkah? Tentu. Maksudku, aku segera menyadari kalau ada makhluk seperti kuda tanpa kepala itu, aku akan bisa mengatasinya. Jadi, kau mencari kuda poni yang mau mengajarimu, huh? Ya, mungkin aku bisa melakukannya. Benarkah? Tentu saja, selama kau tidak terjatuh lagi ke sungai di tengah malam. Janji! Aku panggil semua tim! Mari berpasangan untuk mencapai air terjun! Baiklah jika kau memaksa. Ayo kita mulai! Mereka pikir bisa mengalahkan kita? Itu dia. Siapa yang mengambil tapal kudaku? Ini tapal kudamu, ambillah. Dan berhentilah kau mengerang. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Hmm?